Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak ada yang jawab ya? Pada kemana? Assalamualaikum. Nak. Kemana ya? Kamu udah datang, Nak. Kamu udah perbaiki kursi nenek? Iya, Nek. Ada yang bisa saya bantu? Kok suaranya beda? Bukan kamu yang suka bantu-bantu Nenek. Kamu siapa sih? Saya temennya Bang Rehan. Yang Nenek cari. Sekarang saya sama teman saya lagi nginep di rumahnya Bang Rehan. Nah, Bang Rehan sekarang lagi kena paku. Jadi, ini saya mau ngasih obat merah buat dia. Tapi pada kemana ya? Hah? Rehan? Aduh, keceplosan gue. Jadi, selama ini yang bantu nenek, yang urus nenek, Rehan. Ngapain sih dia pakai kemari? Giliran gua udah move on, dia datang. Emang dia pikir hati gua kayak halte, bisa datang dan pergi seenaknya? Kelakuannya tuh bocah tuh. Ngapain sih Pak Ang telepon nih? Halo, apaan? Astagfirullahaladzim, Tom. Adik kamu tuh masih marah sampai nggak bilang assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya jelas lah gue marah sama lo. Udah, lupain aja. Eh, Ang. Mendingan lo sekarang kemari ya. Gue lagi mau curhat nih sama lo. Eh, ngomong-ngomong urusan lo udah kelar kan? Adik kamu emang di mana? Gue ada di jalan Haji Hamzah Farhan, ye. Lu datang mari dah buruan deh. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ana haya. Ana malu di depan bunga surga ana. Bung Ustad, yang sabar Bung Ustad. Udah Ustad malu karena indak bisa jawab pertanyaan Nyurimba yo. Siapa yang kagak bisa jawab? Siapa? Ana bisa jawab. Tapi sudah keduluan sama Fatin. Sekarang nama baik ana sudah terlanjur tercoreng di depan Fatin karena si Rimba. Nah, kita bikin baik lagi aja Bang Ustaz namanya. Ente betulin maksudnya? Iya, yeah. Rencana ana juga begitu. Antum berdua harus cari ide. Idenya apaan Bang Ustaz? Ana tidak mau tahu. Pokoknya antum berdua pikirin bagaimana ide yang bagus supaya nama baik ana kembali normal, kembali wangi di hadapan bunga surga ana. Sewangi dia. Salam.